buah paling favorit saat bulan puasa Ramadan. Kurma ternyata merupakan buah paling favorit yang banyak diburu umat muslim. Tak hanya kurma saja, beberapa jenis buah lain juga banyak diburu saat puasa bulan Ramadan seperti sekarang ini. Mau tahu apa saja buah favorit yang banyak diburu saat bulan puasa? Kurma. Kurma merupakan buah yang bahkan oleh Nabi dianjurkan untuk dikonsumsi saat buka puasa Ramadan. Kurma bisa dengan cepat mengembalikan energi yang hilang setelah seharian puasa. Kandungan glukosa dalam kurma yang disantap saat berbuka akan berubah menjadi fruktos, lalu langsung diserap melalui sistem pencernaan untuk menyirami dahaga tubuh akan energi. Timun suri. Timun suri mempunyai rasa manis yang segar dan biasa diolah menjadi komponen dalam minuman. Selain melegakan dahaga, timun suri juga mengandung kalium yang tinggi sehingga sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan tubuh. Kelapa muda. Kandungan elektrolit dalam air kelapa muda sangat bermanfaat membantu mengatasi dehidrasi setelah puasa. Sebagai menu buka puasa, air kelapa muda bisa langsung diminum atau ditambahkan gula jawa agar terasa lebih manis dan nikmat. Kolang-kaling. Buah yang berasal dari pohon aren ini juga termasuk buah yang banyak diburu sebagai menu buka puasa. Kolang-kaling biasa dijadikan sebagai bahan untuk membuat es campur, manisan, kolak, ronde, roti, minuman kaleng, dan bajigur. Plewa. Rasa manis pada plewa bermanfaat untuk melakukan penyerapan pada usus yang sering diakibatkan makan tergesa-gesa sehingga makanan tak terkunyah dengan baik. Plewa biasa dijadikan sebagai bahan untuk membuat es campur atau kolak yang menyegarkan. Mengonsumsi plewa juga membantu menyerap zat-zat yang tidak diperlukan dan makan makanan yang banyak berbumbu, mendapat obat-obatan, bahkan mengatasi rasa mual karena rasa stres. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.